Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Baru-baru ini viral potongan video seorang anak mengazankan orang tuanya yang meninggal dunia karena COVID-19. Diketahui anak tersebut bernama Arga dan tinggal di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Videonya viral dan melalui video call Presiden Jokowi mengucapkan bela sungkawa. Tersebut bisa beraktif itu dari hati-hati, belajar terus ya, dan apa? Cita-citanya mau jadi polisi. Ingin jadi polisi di Pak Presiden sekali lagi turut berduka cita, dan saya mendoakan Arga dan insya Allah nanti jadi orang-orang tes. Ya, seperti inilah suasana perbincangan Arga yang berusia 13 tahun bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video call pada Rabu kemarin. Dalam obrolan video call ini, Arga begitu semangat saat berbicara dengan Presiden. Presiden Jokowi mengucapkan bela sungkawa kepada Arga dan saudara-saudaranya atas meninggal orang tuanya. Masih dalam suasana perbincangan yang hangat, Presiden pun mendoakan agar Arga beserta saudara lainnya tetap kuat menghadapi ujian yang sedang dihadapi. Bahkan pemirsa, Presiden menyemangati agar keempat putra-putri ini tetap semangat untuk belajar. Presiden juga memberikan bantuan-bantuan pribadi yang disampaikan secara simbolis oleh Bupati, Kapolres, dan Dandim 0906 Kukar di kediaman rumah orang tua almarhum yang berlokasi di Jalan Tenis Lapangan Gang 2, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong. Jadi orang-orang tes semangat dan rajin belajar terus ya, agar untuk keperluan-keperluan. Kita juga turut mendoakan ya agar Arga diberikan kekuatan beserta dengan keluarganya begitu, dan cita-citanya bisa segera tercapai. Amin. Dan kita akan melihat seperti apa komentar netizen dari informasi yang viral di lini masa ini. Yang pertama datang dari Ed Muhammad Arifin. Yang sabar ya nak, semoga kelak kamu menjadi anak sukses. Insya Allah orang tuamu husnul khotimah. Amin. Amin. Doa dari warganet. Kita lihat dari Dewi Ayu. Ya Allah, semoga anak ini menjadi anak yang berguna bagi sesama. Kuatkan anak ini untuk menghadapi cobaan.